Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia 2021. Kami tim Sembaga dari SMA 1 Kudus, Jawa Tengah. Saya Maulana Hasya Samstompu. Saya Ismi Maulidia Wijenarko. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai penemuan kami yang berjudul Colocen, kombinasi Kelor dan Kersen sebagai insektisida ramah lingkungan yang efektif untuk pembasmi hama kutu kebu pada tanaman cabai di Kudus, Jawa Tengah. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian penduduknya bekerja sebagai petani. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan tanaman cabai. Masalah yang sering dihadapi oleh petani di daerah kami adalah serangan hama kutu kebu atau Bemisiata baci yang berperan sebagai hama pada tanaman cabai rawit, yang menyebabkan produktivitas cabai berkurang. Pemakaian insektisida kimia memanglah sangat ampuh, tetapi jika digunakan secara berlebihan, akan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar dan juga kesehatan petani. Seperti iritasi kulit pada petani, ekosistem air tercemar, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami membuat insektisida alami dari daun kelor dan daun kersen karena bahan tersebut ramah lingkungan dan mengandung senyawa aktif untuk insektisida. Selain itu juga, belum ada insektisida yang terbuat dari daun kelor dan daun kersen. Dari permasalahan di atas, kami memiliki ide untuk membuat produk dengan nama Colocen, kombinasi kelor dan kersen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Berapa lama waktu perendaman colocen paling efektif? 2. Apakah kandungan dari colocen? Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan colocen sebagai insektisida alami yang ramah lingkungan? Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental yang melalui 3 tahap penelitian. Tahap yang pertama yaitu proses ekstraksi dan distilasi, tahap yang kedua yaitu uji fitokimia, serta tahap yang ketiga yaitu uji efektivitas dan uji toksisitas. Pada tahap pertama yaitu proses ekstraksi. Langkah pertama, keringkan daun kelor dan daun kersen dengan bantuan sinar matahari. Setelah kering, daun tersebut dihaluskan menggunakan blender lalu diayak. Selanjutnya, bubuk daun tersebut direndam dalam metanol dengan lama perendaman 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Setiap 25 gram bubuk daun direndam dalam 200 ml metanol. Setelah direndam, saring menggunakan kertas filter. Langkah selanjutnya yaitu proses destilasi. Filtrat hasil ekstraksi didestilasi dengan temperatur 64,7 derajat Celcius selama kurang lebih 50 menit. Proses destilasi ini selesai ditandai dengan tidak adanya metanol yang menetes lagi pada Erlenmeyer. Setelah itu, hitung rendemennya menggunakan rumus C min A per B min A. Berdasarkan tabel tersebut, hasil eksperimen pertama pada penelitian kami yaitu rata-rata kadar rendemen. Pada 3 hari perendaman mendapatkan hasil sebesar 31,02% dengan pH 5,8. Selanjutnya, pada 5 hari perendaman mendapatkan hasil sebesar 32,16% dengan pH 5,7. Dan yang terakhir, rata-rata kadar rendemen yang didapatkan pada 7 hari perendaman sebesar 34,31% dengan pH 5,5. Dari hasil tersebut didapatkan kadar rendemen maksimum pada perendaman 7 hari karena semakin lama perendaman, semakin banyak ekstrak yang diperoleh. Tahap kedua pada eksperimen kami yaitu uji fitokimia pada colocen yang bertujuan untuk mengetahui bahwa terdapat kandungan senyawa metabolit sekunder, alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin dalam ekstrak colocen. Warna ekstrak colocen sebelum diuji berwarna coklat. Setelah dilakukan uji fitokimia, terjadi perubahan warna pada ekstrak colocen. Munculnya endapan putih pada ekstrak membuktikan bahwa ekstrak mengandung alkaloid. Selanjutnya, perubahan warna ekstrak menjadi kuning membuktikan bahwa ekstrak mengandung flavonoid. Lalu, terbentuknya busa pada ekstrak membuktikan bahwa ekstrak mengandung saponin. Dan perubahan warna menjadi hijau kehitaman membuktikan bahwa ekstrak mengandung tanin. Untuk membuktikan keefektifan colocen sebagai insektisida alami ramah lingkungan, kami menggunakan insektisida kimia sebagai kontrol positif dan air sebagai kontrol negatif. Untuk kelompok perlakuan, menggunakan ekstrak colocen yang dikelompokkan menjadi 3 varian konsentrasi, yaitu 0,5%, 0,75%, dan 1%. Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Pada kelompok perlakuan, masing-masing variasi konsentrasi dimasukkan ke dalam wadah sprayer. Semprotkan masing-masing perlakuan pada tanaman cabai yang diletakkan di dalam bilik tanaman. Amati perubahan keadaan tanaman setiap 24 jam setelah penyemprotan. Lalu, hitung jumlah hama yang mati. Berdasarkan grafik tersebut, pada penggunaan ekstrak colocen, hasilnya berbeda-beda pada masing-masing perlakuan. Dalam pengamatan 5 HSA pada perlakuan 3 dengan konsentrasi 1% sudah menunjukkan kematian 100% pada pengulangan kedua dan ketiga. Sedangkan pada pengulangan pertama masih ada 96,33%, maka dari itu perlakuan 3 merupakan perlakuan yang paling efektif dari seluruh perlakuan.
hasil akhir uji toksisitas menunjukkan kondisi tanaman cabai setelah dilakukan percobaan. Hasil terbaik didapatkan pada perlakuan tia dengan konsentrasi 1% karena tidak terdapat residu pada daun sehingga aman terhadap lingkungan. Berikut merupakan analisis SWOT dari produk kami. Yang pertama adalah kekuatan, di antaranya dapat digunakan sebagai alternatif insektisida, ramah lingkungan, cara kerja mudah dilakukan, harga terjangkau, dan dapat membunuh hama tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yang terdapat pada produk kami yaitu produk masih terbilang baru, dan di musim hujan, pengeringan daun sulit dilakukan dengan menggunakan sinar matahari. Selanjutnya adalah peluang. Peluangnya yaitu pilihan insektisida sebagai obat membunuh hama kutu kebul pada tanaman cabai, serta tumbuhan kalon dan kersen dapat ditanam di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ancaman. Ancamannya yaitu jika ada pesaing serupa dan produk kami belum punya nama di komunitas. Maka dari itu, solusi yang dapat kami lakukan untuk mengatasinya adalah lebih memperkenalkan produk kami kepada masyarakat dan tetap menjaga kualitas produk. Jadi, kesimpulan dari penelitian kami yaitu pertama, kadar rendemen terbaik ekstra kolosen didapatkan pada waktu perendaman 7 hari, yaitu sebesar 34,31%. Yang kedua, terbukti bahwa ekstra kolosen mengandung zat metabolit sekunder, alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Ketiga, konsentrasi ekstra kolosen paling efektif terdapat pada konsentrasi 1% karena dapat mematikan hama kutu kebul atau Bemisieta baci, sehingga mampu digunakan sebagai insektisida alami. Dan yang terakhir, pemberian ekstra kolosen pada hama kutu kebul atau Bemisieta baci tidak berbahaya bagi lingkungan karena tidak merusak tanaman dan tidak menimbulkan residu setelah digunakan. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif insektisida terbaru bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap insektisida kimia yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun penggunanya. Serta penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan manfaat yang maksimal. Sekian dari tim kami, terima kasih.